Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan mengaktifkan ya kamera yang aktif di webcam saat mendaftar CPNS P3K. Nah, gini ya. Yang pertama kamu buka dulu yaitu tentunya browsernya ya. Kita buka browsernya. Sebentar saya cari browser saya. Oke. Nah, di sini kita buka dulu ya. Nah, di sini kita buat dulu website ya, ssjasn.go.id. Nah, ini internetnya ya. Oke, kita ulang lagi. Oke, kita cari di Google aja karena Oke, kita cari. Lalu kita buka website ssjasn.bkn.co.id nya. Nah, bakalan kayak gini ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita klik seperti biasa ya, garis 3, lalu kita buat akun. Nah, setelah terbuka seperti ini ya, jangan lupa kita izinkan untuk membuka kamera gitu. Nah, ini karena tidak ada perizinan, maka dia tidak akan ada webcamnya nanti. Nah, solusinya apa? Teman-teman silakan buka ini di HP lain atau di aplikasi Chrome. Silakan dicoba di Chrome ya. Nah, setelah itu baru kita ulang lagi buka website yang tadi. Nah, ini apa bedanya teman-teman? Di sini di garis pojok sini ada gambar kamera kan? Berarti dia mengizinkan kamera gitu. Cara ngeceknya adalah tinggal di bagian sini, di bagian websitenya ini kan ada tulisan websitenya. Kita tunggal tekan yang bagian sininya. Nah, ini ada koneksi aman kan? Dan kita klik izin gitu. Nah, ini kamera silakan kita aktifkan teman-teman. Nah, gitu ya. Tinggal buka di bagian sininya. Oke. Di biasanya kalau belum diizinkan itu tandanya itu tanda gembok gitu ya. Tinggal diklik lalu kita klik izin ya. Setelah klik izinnya kita aktifkan kamera gitu ya. Oke, seperti itu. Maka dia akan muncul kameranya nanti, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Silakan dilanjutkan untuk pendaftarannya di komputer atau di Chrome ya, karena dia harus yang terbaru teman-teman, makanya butuh perizinan itu untuk kameranya teman-teman, seperti itu ya. Oke, silakan dicoba lagi ya untuk mendaftarkannya. Oke, silakan, jika ada pertanyaan di komen aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga berhasil ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.